Halo Sobat Sehat, saya Kadek Sri Aryastini. Saya bidan bertugas di Rumah Sakit Ngurah. Rumah Sakit Ngurah adalah salah satu rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Denpasar. Layanan unggulan dari Rumah Sakit Ngurah ini salah satunya adalah kesehatan ibu dan anak, di mana ruang perawatan intensif neonatus atau NICU merupakan salah satu unitnya. Menjadi bidan di area perawatan NICU tidak bisa lepas dari pemberian edukasi. Secara rutin dilakukan edukasi kelompok mengenai cara perawatan bayi. Selain itu, secara personal, ibu dibimbing untuk melakukan perawatan bayi sehari-hari, seperti melakukan pijat bayi, memandikan bayi, bimbingan menyusui, dan perawatan metode kangguru. Serta perawatan bayi lainnya yang diperlukan oleh ibu dan keluarga. Bermacam-macam edukasi tersebut dirangkum dalam satu QR Code yang saya namakan QR Code Mari Pulang. Dengan memindai QR Code tersebut, ibu, ayah, dan masyarakat lain dapat membaca leaflet-leaflet mengenai perawatan bayi, persiapan pulang, dan leaflet edukasi lainnya. Selain itu, dapat juga melihat kembali video-video mengenai keterampilan merawat bayi yang sudah diajarkan. QR Code ini merupakan salah satu transformasi kesehatan dalam layanan primer dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas bagi seluruh penduduk, baik perorangan maupun masyarakat. Rencana lanjutan dari QR Code ini adalah membentuk support group, ada kelompok pendamping keluarga dengan bayi prematur. Dengan rancangan awal, anggota dari kelompok ini adalah orang tua yang anaknya pernah dirawat di NICU Rumah Sakit Ngurah. Dan tujuan pendampingan ini untuk memudahkan orang tua berkonsultasi dan memudahkan kami memantau perkembangan bayi prematur yang pulang dari Rumah Sakit Ngurah. Selama ini, proses rujukan balik dilakukan secara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kami mengirimkan data pasien pada Dinas Kesehatan, kemudian diteruskan pada puskesmas, pada wilayah kerja alamat pasien tersebut. Terutama saya untuk ibu muda yang belum memiliki pengalaman ya, untuk barcode yang disediakan itu sangat membantu untuk saya ibu muda, terutama untuk pijat bayi, perawatan bayi prematur, memijat bayi dan memandikan bayi itu sangat membantu untuk saya perawatan di rumah. Harapan saya, dengan edukasi yang baik melalui QR Code Mari Pulang dan adanya kelompok pendamping bayi prematur dapat menekan angka kesakitan dan kematian bayi. Rumah Sakit Ngurah, ikhlas melayani, Kemenkes hebat, Indonesia sehat.